Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedekatan kan? Halo. Kedekatan kan? Halo. Dengar nggak suaranya? Halo. Tes. Halo. Halo. Enggak ada yang jawab. Halo. Oke. Gua saya udah. Kedengarkan suaranya. Kedengaran kak suaranya? Halo, tes. Ya, hari ini kita belajar tentang cara membuat mind mapping sederhana di Word ya. Pertama kita buka blank dokumen dulu. Habis blank dokumen, terus kita buat insert save, text box, ini kita buat min mapping apa ini namanya? Jadwal mata telah jalan, kita contohkan begitu ya. Ini di tengah kan, ini di tengah semua gimana ya. Format destination program. Nah ini middle min mapping jadwal pelajaran, kita warnai. Terus kita buat tadi set time ya. Kita buat lagi save lainnya, buat garis ya, ini warnanya gak jelas, hitam. Hapus ya. Oh, pakai ini.
terus kita buat lagi ini. Sosiologi warnanya biru, warnanya biru kuasa. Terus geografi misalnya kita warnain warna ini misalnya itu kita warnain vertikal. Terus. Selamat sore, Mas. Ya. Bisa sedikit, saya baru masuk, bisa sedikit diulang? Bisa. Sedikit aja. Ya, ya. Pertama kan dulu ada ini. New portal dulu. Bank dokumen. Habis itu buat insert save-nya. Xbox ini itu apa ya? Xbox nah. Terus kalau mau ganti warna di sini diisi dengan min mapping gitu. Ini untuk di tengah, terus ini untuk di tengah juga. Nah, gitu. Bagian ini udah itu, terus langsung ke bagian ini yang tadi. Habis ini copy. Sini. Terus buat lagi itunya ini dua bagian dua ya
Ini lagi balik. Ah, dua. Ini diataskan. Ini di copy lagi. Nah, ini aja. Ini copy, ya. Malah, kok malah jadi gila. Copy, paste, kan, habis itu. Kepesan warna warna ini lagi buat ini buat lagi namanya sejarah peminatan. Oh, sejarah peminatan warnanya kita coba warna apa ya? Ini apa? Ya. Warnanya kan ini warna fontnya putih ini putih nggak nampak ini putih nampak nggak kuning cuma jaga deh ini kuning habis itu buat lagi buat lagi kembali ini ya biologi biologi apa itu namanya bahasa Indonesia begini. Ini mode kotak-kotak. Paham? Paham enggak? Halo. Ya, ya cukup paham. Tapi ini untuk yang memberikan tulisan biar di tengah, ini bagaimana caranya? Yang sosiologi ini pertama. Sosiologi kan ini kan ya. Pertamanya kan semuanya gini ya, enggak menulisnya cara untuk menempatkan huruf sosiologi iya. Sebelumnya kan polos kan kayak sebelumnya gini. Kan polos enggak,
sebelumnya kan polos, nggak ada tulisan. Nah, untuk pengen menulis, pengen menulis itu di sana dia mana? Cuman gini aja terus ditulis sosiologi kan? Oh, iya. Di sini paham? Ya. Terus ini alik tek ini di tengah kan? Nanti jadinya tengah sini, Bu. Paham, Bu? Ya. Ya. Terus habis itu ketikkan home, terus ini paragrafnya di tengah. Nah, jadi dia di tengah. Oke, ya. Paham, Bu? Ya, paham. Ya, terus apa lagi, Bu? Yang enggak paham, Bu? Apalagi bagaimana yang enggak paham, Bu? Cukup. Kalau ada pertanyaan lagi? Kalau saya enggak ada. Nah, cuma begini aja, bikin map mapping sederhana itu. Kanti itu bisa di sini apa itu timas atau apa terserah ya. Ini kanti ke 20 salah 18 ini 20 ini nya berapa ya 14 4 kalah 14 nah. Ini 20 ini 20 ini 20 ini 20 ini 20 oh apa ini 20 ini 20 juga nol lagi 20 dah. Dan selesai kok. Ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan lagi enggak? Kalau saya cukup. Iya. Mudah kok buat menyatukan itu. Model yang lainnya juga bisa kok. Semua ada di ini bentuk ini nih. Ya. Kalau
Yang Kak, Ya. saya mau nanya, Ya, apa? kan Kenapa? buat Sheffield itu kan warnanya terlalu itu ya, kalau menurut saya pribadi, saya kurang suka warnanya. Nah, Kan bisa saya lebih diganti. suka warna, enggak, warna-warna yang lembut gitu. Nah, gimana sih Iya. cara kita buat nyari warna lembutnya secara, saya tadi udah ngecek warnanya tuh terlalu, nah itu, terlalu ngejreng. Ah, iya. Nah, cara ngubahnya ada lagi nggak sih? Ada ini, pakai ini. Itu Ini. gimana? Boleh ajarin nggak? Apanya? Nggak. Nah, warnanya lebih soft lagi. Tuh, ini banyak ini pilih yang mana tuh? Ah. Lihat Oh, itu nggak bisa yang... yang warna new. Bisa Kita apa? nggak bisa ngedit-ngedit sendiri ya? Ini bisa deh. Lihat Nggak, sendiri maksud tuh. aku, Masuk. oke, warnanya merah, tapi kan warnanya nggak sesuai sama standarnya aku merah gitu. Masih Ya, terlalu ngejreng menurut aku gitu. merah juga banyak nih, kan nih. Nah, tuh, merah juga banyak. Tergantung ininya nomornya, kemerahannya berapa, warna hijaunya berapa, ininya berapa. Nah, kalau yang itu kan kita new-nya itu kan merah ya. Nah, terus maksudnya yang bawahnya yang pink itu yang kotak itu loh, Kak. Ya. Ini nih. Itu Nah. tuh maksudnya yang pinknya itu maksudnya gimana ya? Itu misalnya saya buat warna pink gitu loh. Kalau mau Oh. diubah, ubah. Ini Oh, saya gitu. ini cuman cuman penampakan kayak gini. Kalau mau ganti warna gini, mau itu gini gitu. Enggak harus Ternyata kayak gini. enggak, maksud aku emang ternyata emang merah pink gitu, mendekati gitu si Iya. bentuknya itu. Iya. Oh, gitu. Oke, makasih, Kak. Iya. Ada lagi? Kalau nggak cuma kayak gini aja sih. Udah selesai. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Ya udah, saya cukupkan sekian materi pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Makasih. Iya. Makasih, Kak. Ya. Besok lagi.